Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua Agus Indonesia Raya seluruh dunia, dunia nyata dan dunia. Oh ya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Beberapa hari kita enggak berjumpa lewat video uploadan terbaru Sumi Aglo. Kita 4 hari ya, kamar 4-5 hari ya. Iya. Hari ini saya menemukan satu kasus pada aglonema saya. Nah, ini ada aglonema Hukes. Kebetulan teman-teman, aglonema Hukes ini menggunakan media jos premium dengan anak aneh. Sini kamerawati. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Anaknya lima ya? Anaknya lima. Tapi kondisinya nih. Akarnya udah begini. Oh, akarnya udah sampai ke atas. Akarnya udah sampai ke atas atau sudah terlalu sesek. Dan yang di bawah udah begini. Ini saya pada saat mengganti media. Media ini sebenarnya belum lama, teman-teman. Medianya baru 3 bulan setengahan kurang lebih. Tapi akarnya sudah terlalu penuh begitu. Makanya hari ini saya merencanakan untuk menggantinya. Tetapi hanya perkiraan saya itu maksimal di 3 bulan. Maksimal di 3 bulan. Nanti akan saya ganti atau akan saya panen anaknya. Kenapa kok 3 bulan ya? Karena ini kan sudah daun satu. Anaknya yang paling sedikit kuncup besar. 3 bulan lagi kemungkinan sudah daun 3 atau 4 ya. Itu anak yang terkecil. Berarti akan kita panen lagi. Nah, lalu awalnya ini pakai pot ukuran 20 ya, dengan merek Global model tulip. Nah, terus teman-teman, kenapa kok cuma 3 bulan seperti yang saya sampaikan tadi? Karena 3 bulan ke depan saya akan panen anaknya gitu. Kalau ini saya diamkan di sini, wah sudah terlalu sesak, sudah terlalu ini, kasihan. Nanti ya ibaratnya gini, dia sudah terlalu sesak, sudah terlalu banyak akarnya, dan kemungkinan siapa tahu nanti nongol anak lagi kan gitu toh. Iya, diamkan gitu ya. Terus mau naik ke ukuran pot berapa, Om? Saya sudah siapkan di sini, ini ada pot 30, ini pot 25. Saya kan nggak tahu kondisinya bagaimana nanti, ya toh. Makanya saya dua-duanya, dan ini selalu saya pakai dasaran pasir Malang. Dasaran pakai pasir Malang yang rada kasar. Nah. Tapi berbeda dari penggantian media saya yang sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kalau media saya yang sebelumnya itu saya ganti total. Terus kita cuci akarnya. Nah, kalau yang ini, karena saya hanya butuh waktu durasi 3 bulan saja, dan juga perlu diperhatikan, ingat kata-kata saya di awal tadi, media yang saya pakai di ini, di Hukes ini juga baru sekitar 3 bulan setengah ya. Makanya nanti saya akan ganti media dengan tidak membongkarnya gitu, teman-teman. Langsung kita eksekusi ya, kameramati. Ya, kita pinggirkan dulu tetakannya. Toniknya taruh sini dulu. Nah, ini media yang saya gunakan ini. Siap. Nah, cara penggantiannya sih mudah, teman-teman, kalau kita nggak dirubah. Cuman gini aja, tapi nanti rontok ini apa pasir Malangnya. Tuh. Akarnya. Tuh. Ini pasir Malangnya nih. Oh iya, masih bisa dipakai lagi kan ya? Ya bisa, tapi nanti kita cuci dulu, kita gunakan untuk tanaman yang lain. Okay. Ini kan udah tak siapin. Nih kamu lihat nih kamera mati akarnya. Ya teman-teman, saya tahu dengan sistem rendam itu juga sehat, aku memang gitu ya, sehat. Gitu ya. Iya. Nih basah. Saya nggak berani naruh soalnya takutnya nanti akarnya luka. Kata? Ya sampai segitunya ya. Takut terluka. Iya kan? Kasihan lah. Nah, ini teman-teman. Kirim, berarti kita pakai pot ini, kita tes. Oh, oke, pakai pot 25. Iya, cocok ya. Ya. Nah, jangan lupa dasarannya pasir Malang lagi saya gunakan. Yang agak kasar gitu ya. Nih, kita letakkan akarnya di atas pasir Malang.
sudah kita, karena ini lah ketinggian pot itu sudah menutupi akar-akar yang kelihatan di atas tadi. Ya kita kamar mati. Ya kita tinggal masukkan begini. Masukkan melingkar. Nanti disiram enggak Om? Langsung. Tetap sambil memperhatikan. Ini tadi kan ada tunas yang di pinggir banget tuh. Nah, itu kalau tetap kita di pot tadi, tunas yang nempel di pinggir pot 20. Jadi kasihan. Ada yang komen begini waktu itu, kok kelihatannya mudah ya treatment aglo, kalau saya kok terasa sulit gitu, karena terbiasa aja teman-teman. Sebenarnya ya kita sama-sama membuat mindset di pikiran kita bahwa aglonema itu adalah tanaman yang mudah, bukan tanaman yang sulit gitu. Kilas juga saya tambahkan, Om nggak dipakein pupuk slow release. Setelah menggunakan jus premium, saya tidak menggunakan pupuk slow release lagi teman-teman. Saya hanya menggunakan pupuk daun disemprot saja dengan merek Gandasil D. Gitu. Mau pakai gromor boleh, kalau merek sih, ya. Yang penting pupuk daun apa aja yang mudah didapatkan di tempat teman-teman. Jangan lupa teman-teman siapkan juga ini untuk merendam nanti selama 1 hari. Kenapa direndam pakai air atonik Om? Ini karena hanya sekitar 7-8 liter, tidak penuh nih. Nah, kenapa direndam pakai air atonik? Satu, lebih mudah beradaptasi di akar yang baru, akar itu lebih mudah beradaptasi di media yang baru. Yang kedua, atonik itu kan zat PET, zat pengatur tumbuh yang mengandung zat untuk mempercepat pertumbuhan akar-akar baru dan perkecambahan. Nah, gitu teman-teman nih, kita siram sampai kocor. Kan mau direndam Om, kenapa harus disiram dulu? Ya, siram dulu teman-teman. Nanti kalau nggak disiram dulu, media-medianya pada ngambang atau naik. Dan jangan takut, jus premium itu porosnya sama dengan jus 4. Porus juga dia. Tuh, kamu lihat di bawah ini, kamar mati sudah tembus. Iya, kan Pak. Padahal potnya kan besar. Nah, nanti penggantian media, oversize pot tanpa membongkar media itu karena ada alasannya, karena 3 bulan ke depan akan kita panen anaknya. Oke. Nah, lalu yang dilakukan setelah ini, biar tuntas dulu. Berarti kita nggak jadi pakai pot ukuran 30, kita taruh di sini. Kita masukkan di sini teman-teman. Teduhkan nggak teman-teman? Kalau seperti ini kasusnya sih enggak, kita taruh sini aja nih. Wes, gitu ya. Okay. Teman-teman semiaglo, semoga bermanfaat. Bila ada manfaatnya, share ke teman-teman yang lain. Berbagi manfaat itu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.